Pemirsa, dua orang tewas akibat kecelakaan maut di Jalan Mastrip Waru, Gunung Surabaya, Jawa Timur. Tabrakan melibatkan dua unit mobil dan juga tiga sepeda motor. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Mastrip Waru, Gunung Surabaya, Jawa Timur. Tabrakan melibatkan dua unit mobil dan tiga sepeda motor. Peristiwa berawal saat truk drum melaju ke arah Gresik. Tiba-tiba sebuah sepeda motor menyalip dari arah kiri sehingga membuat pengemudi truk terkejut. Pengemudi langsung membanting setir ke kanan dan menabrak truk diesel yang datang dari arah berlawanan. Tabrakan pun tak terhindarkan sehingga membuat sepeda motor yang berada di belakang truk terlindas dan menewaskan dua orang pengendara motor yang tengah berboncengan. Truk yang dari arah ke Surabaya atau ke Gresik oleng ke kanan. Tadi sepeda motor dari arah ke Gresik mau ke arah ke Surabaya. Korban MD2, selamat 2. Dua orang korban meninggal dunia telah dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya, sementara korban luka dirujuk ke Rumah Sakit Siti Khadijah Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.